Sekretaris Daerah Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono membuka ujian seleksi kompetisi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta formasi tahun 2023 di ruang serbaguna Blok C kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ujian akan berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 21 sampai 30 November 2023. Dalam satu hari, ada 3 sesi pelaksanaan ujian. Kecuali hari Jumat, pelaksanaan hanya digelar 2 sesi. Masing-masing diikuti 300 peserta atau total 8.274 peserta yang ikut ujian selama pelaksanaan ujian seleksi kompetisi pengadaan P3K. Pagi ini kami melaksanakan seleksi P3K tahun 2023 untuk kelompok kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan untuk guru sudah berproses di Kementerian Pendidikan. Dan hari ini sampai dengan tanggal 30 November itu jadwal Pemprov DKI sesuai dengan jumlah pelamaran. Satu hari kita laksanakan 3 sesi kecuali hari Jumat. Dan kami berharap seluruh peserta bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga untuk memberikan hasil yang terbaik, karena formasinya terbatas, jumlah pesertanya sangat banyak. Jadi yang berhasil pasti yang terbaik dari mereka. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan.